Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin menceritakan pasal polisi pengangkutan bandar. Jadi ada beberapa polisi yang selalu ataupun banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pengangkutan bandar. Keadaan semasa, kita lihat kesesakan ini menjadi perkara biasa dan banyak masa tersia-sia habis di atas jalan raya. Kadang orang terpaksa bangun 5.30 pagi untuk pergi ke bandar untuk bekerja. Balik pula kadang sampai pukul 8 malam baru sampai rumah. Ya. Jadi ini ialah merupakan masalah besar sebab dia banyak habis masa. Masa yang sama pula kanak-kanak terabai sebab ibu bapa mereka dah keluar pada waktu gelap dan balik selepas mereka tidur. Bapa keluar sebelum bangun, balik dah tidur. Jadi masa bila lagi kan ada interaksi di antara ibu bapa dengan anak-anak. Jadi masalah besar. Dan juga apabila banyak sangat kenderaan bermotor di atas jalan raya, dia menyebabkan pemanasan global. Dua sebab. Satu sebabnya enjin tu panas yang menyebabkan temperature udara bertambah tinggi. Masa sama dia mengeluarkan gas rumah hijau yang paling banyaknya karbon monoksida. Karbon monoksida dia macam gas rumah hijau macam menutupi ataupun menghalang haba daripada keluar daripada atmosfera dunia. Kan? Jadi terperangkap haba di permukaan bumi. Jadi kita lihat dalam apa namanya ini 100 tahun yang terakhir ini kadar peningkatan karbon dioxide dengan kadar pemanasan tu dia amat rapat kaitannya, hubungannya ya. Kan. Jadi ya ini membimbangkan ya, bila pemanasan global berlaku air laut naik sebab banyak apa namanya ni ais yang cair ya. Jadi ini satu masalah yang besar juga. Dan keduanya yang berikutnya pencemaran udara kan. Kita lihat exhaust gas yang keluar daripada kereta, daripada kenderaan bermotor tu mencemarkan udara lah kan. Terutamanya carbon dioxide, methane dan nitrous oxide ni. Jadi ini adalah pencemaran. Dan kalau kita berjalan di tepi jalan raya di bandar-bandar besar, kita kadang-kadang mengalami kesukaran untuk bernafas. Ya. Bahkan kita lihat muka kita pun jadi berminyak dan kotor. Jadi ini satu masalah juga. Ya. Siapa yang sakit asma, lagi masalah berat apabila berjalan di tepi jalan raya di bandar-bandar disebabkan pencemaran udara. Dan juga pencemaran bunyi. Ya. Kenderaan bermotor adalah puncak utama pencemaran bunyi dalam bandar. Kan, jadi hingar keluar ataupun bising yang keluar pada kenderaan bermotor ini boleh merusakkan pendengaran kita, mengganggu tidur dan mengacau habitat haiwan. Ya. Jadi masalah besar kan, dan boleh menimbulkan juga kesan psikologi kan, sebab apabila dah kurang tidur, kan, malam susah nak tidur pasal bising, kemudian apabila keluar dari rumah pagi-pagi pun bising, dia boleh menimbulkan masalah psikologi pula, kan? Bahkan kesihatan yang fizikal. Ini satu masalah besar. Kemudian kemalangan jalan raya, kan? Banyak sangat kenderaan di atas jalan raya dan orang nak cepat semuanya. Kemalangan ini adalah satu fenomena di mana-mana saja pun ya, mana-mana bandar, mana-mana negara. Jadi perkara macam perkara biasa. Kan kita tengok orang pun accident, kita pun tak ada rasa apa-apa. Kan sampai dah biasa sangat. Orang dah mati tengah jalan raya pun kita dah mati macam tu je. Kan sampai macam tu ya, tahap itu kita melihat kemalangan sebab biasa sangat berlaku. Ya. Tapi ini masalah besar sebab ramai orang yang mati, ramai harta benda yang rosak, ramai isteri yang jadi janda, ramai kanak-kanak yang menjadi yatim. Ya. Jadi ini satu masalah kebangsaan yang perlu diatasi segera.
Kemudian masalah parkir tak cukup ataupun terlebih. Kadang-kadang kata tak cukup sebab dia bila dia ke bandar, dia susah mencari tempat parkir. Ada orang kata terlebih sebab lagi banyak parkir, lagi banyak orang datang bawa kereta. Jadi masalah parkir ini masalah besar. Bahkan dia juga akan mengambil space, mengambil ruang, mengambil kawasan yang luas untuk menyediakan tempat parkir. Walaupun sekarang ini dah ada tempat parkir yang bertingkat-tingkat, tetapi masih lagi mengambil kawasan, dan masa sama bila lagi banyak parkir bertingkat ni, lagi banyak dia tarik kereta ke bandar. Jadi satu masalah juga. Jadi ada beberapa polisi yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah-masalah besar ni. Yang paling dekat Singapura lah, daripada Kuala Lumpur, daripada Bangi ni dekat, tidak jauh, 4 jam dah boleh sampai kalau naik kereta ke Singapura. Jadi polisi yang dibuat di Singapura, pertama menjadikan pengangkutan awam lebih menarik, maknanya ia lebih selesa, kan? Kemudian menjadikan pengangkutan awam termampu oleh semua orang. Bahkan kalau kita tengok sekarang ni di Singapura banding dengan bandar-bandar lain seperti Hong Kong, Korea ataupun di Tokyo, di Seoul, di Tokyo, di London, tambang pengangkutan awam di Singapura adalah yang paling rendah banding dengan bandar-bandar besar yang lain, kan? Kemudian kemudahan untuk berjalan kaki dan basikal. Jadi ada laluan khas untuk jalan kaki dan redup, pokok-pokok. Jadi kalau kita berjalan di Singapura, kita rasa selesa. Dan menjadikan jalan raya tempat yang selamat. Jadi dia ada keutamaan dibagi pada pejalan kaki. Terutamanya di persimpangan-persimpangan jalan, orang nak menyeberang, keutamaan diberi kepada pejalan kaki. Dan penalti pun hukuman yang berat kalau berlaku kemalangan melibatkan orang pejalan kaki ataupun naik basikal. Jadi kita rasa selamat bila kita berjalan di bandar di Singapura. Kemudian dia menyekat pemilikan kereta, kan, dengan mengadakan certificate of entitlement, ataupun sijil. Kalau kita nak beli kereta, kita dapatkan sijil itu dulu, baru kita boleh dapat beli kereta. Sijil itu pun mahal, bukan murah, kan, sampai $10,000 kalau Malaysia ni agaknya maulah $30,000 kan nak dapatkan sertifikat tu. Itu pun sertifikat tu terhad, di setiap bulan dikeluarkan ada bilangan tertentu je, tak boleh banyak, kan. Kemudian cukai nak beli kereta pun tinggi, kan, sampaikan kalau kereta kat Malaysia ni yang harganya $50,000, kat sana boleh sampai RM150,000, ya. Kemudian electronic road pricing, maknanya road pricing ni macam tol jugalah, ya. Kalau tapi dia kira jalan raya ataupun kawasan. Jadi kalau kita masuk tu kita kena bayar, kan, seperti raja sebelah tu kan dipanggil ERP, electronic road pricing. Kalau nak masuk kawasan tu kena bayar. Misalnya $1, kan, $1 kena bayar, kan. Dia semuanya pakai elektronik lah, dia tak ada pakai tiket. Dah dulu pakai tiket, sekarang pakai ini, ya, pakai ini. Kemudian kat negeri Belanda ni pun satu lagi yang menarik, ya. Mereka menyekat penggunaan kereta dengan mengenakan cukai yang tinggi, kan, kepada minyak. Minyak sana mahal, dan menghadkan ruang parkir di pusat bandar dan kawasan-kawasan kediaman. Sampaikan kalau rasionya di kawasan bandar, di kawasan perumahan, satu rumah satu tempat parkir saja, kan. Kalau dekat Malaysia ni satu rumah sampai 3-4 kereta, kan, dia satu saja, dan tak boleh letak kereta ikut suka saja, kan. Kemudian menyediakan kemudahan yang banyak untuk pejalan kaki dan pengguna basikal. Kita memang kalau jalan kat sana, naik basikal kat sana, dekat negeri Belanda, di Rotterdam ke atau Amsterdam ke, memang kita rasa selamat. Kita rasa selamat dan kita rasa okey lah, kan. Kemudian pengurusan lalu lintas dia pun memberi keutamaan kepada kenderaan awam, pejalan kaki dan naik basikal. Jadi kalau traffic light dia tu dia memberikan gelombang hijau kepada pejalan kaki. Kalau kat Malaysia gelombang hijau diberi kepada kereta, tapi kalau di Singapura kepada pejalan kaki,
kan, gelombang hijau. Jadi kalau kita jalan kaki dari satu simpang ke simpang yang lain, bila kita dapat hijau, jalan kaki sampai kepada simpang berikutnya dapat hijau. Jalan lagi sampai simpang berikutnya dapat hijau. Ha, kalau naik kereta, kita jumpa merah, 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 merah. Di setiap kali jumpa persimpangan, kita terpaksa berhenti kalau naik kereta. Tapi kalau jalan kaki, kita boleh jalan terus saja. Ya? Dan juga perkhidmatan awamnya yang bagus, yang baik. Dan kos pembinaannya, sebab kos pembinaannya ditanggung oleh kerajaan dan kos operasinya diberi subsidi yang banyak lah. Jadi tak mahal, murah ya. Itu juga di Singapura. Kos pembinaan ditanggung oleh kerajaan dan kos operasi diberi subsidi. So itu dia murah ya. Kemudian di Eropah ya. Eropah ni common lah, termasuk dengan negeri Belanda. Dia ada juga common policy di negara-negara Eropah. Mereka ada satu inisiatif baru, iaitu kosong carbon, carbon ya, pengeluaran carbon daripada kereta, pada kenderaan ya. Maknanya kalau dah kosong ni, setengah negara kata tahun 2050, tapi setengah negara dah meletakkannya tahun 2030. Dan 2030 tidak ada lagi pengeluaran carbon atau carbon dioxide, carbon monoxide daripada kereta ya. Ini menyebabkan kereta-kereta enjin macam kereta kita kat Malaysia ni ada asap kan? Sudah tidak boleh lagi dijual dan digunakan di Eropah pada tahun 2030. Dan cukai minyak yang tinggi, harga minyak bandingkan kat Malaysia ni dia 4 kali ganda lah kan. Kemudian ada bayaran kesesakan seperti ya tadi apa, road pricing lah di Singapura. Kemudian kadar parkir yang tinggi. Dan juga subsidi kepada, pada masa ini ada subsidi pada kerajaan yang kurang mencemarkan udara seperti kereta elektrik dan juga hybrid ya. Kemudian subsidi kepada pengangkutan awam sehingga ada bandar-bandar yang menyediakan pengangkutan awam itu percuma kan, percuma. Macam kita ada juga sebagian tapi belum luas lagi di Malaysia ni. Kemudian jalan raya yang selamat ya, selamat. Memang selamat ya, kalau kat sana keutamaan diberi kepada pejalan kaki dan pengguna basikal. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi.